Halo guys, saya baru saja kedatangan paket lagi, yaitu kabel HDMI yang baru saya pesan dari toko online untuk menggantikan kabel HDMI lama saya yang merupakan bawaan dari monitor. Saya membeli kabel HDMI dengan merek Vention. Di sini dapat kita lihat di depannya ada keterangan premium brand, dan di dalamnya terdapat keterangan 3D dan juga 4K. Jadi di sini sudah dibilang dapat dikatakan support 3D konten dan juga 4K monitor atau TV. Oke, langsung kita buka boxnya. Setelah dibuka, pertama-tama kita akan menemukan kartu garansi dari kabel HDMI ini. Dan ini adalah kabel HDMI-nya. Langsung kita buka saja. Oh iya, kabel HDMI yang saya pesan ini memiliki panjang 1 meter dengan dukungan teknologi HDMI terbaru dengan transmisi gambar serta suara yang lebih cepat dan berkualitas, serta memiliki fitur high speed 18 Gbps atau 60Hz dan support hingga 4K 60Hz. Di samping itu, yang saya pesan ini sudah memiliki fitur oksigen free chopper dan juga pure copper, sehingga transfer data gambar dan suara menjadi lebih jernih dan bagus. Bisa kita lihat di sini diameter kabelnya sangat tebal dibandingkan dengan HDMI biasa atau bawaan dari monitor, sehingga memungkinkan transfernya lebih baik sehingga menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik juga dibandingkan gambar monitor bawaan. Konektor HDMI ini sudah menggunakan gold plated sehingga lebih baik dalam mengkonduktorkan listrik. Oke, langsung kita pasangkan saja di PC saya. Kita lihat hasilnya ya. Yuk. Oke, ini setelah dipasangkan ke PC saya. Menurut saya hasilnya lebih baik ya dibandingkan dengan HDMI bawaan, karena HDMI bawaan itu positioning konektornya itu kadang-kadang suka kendor sehingga mengakibatkan PC dengan monitor itu tidak mendapatkan sinyal atau no signal. Menurut saya, bagi Anda yang sering mengalami koneksi PC-nya no connection tapi ketika digoyang-goyangkan kabel HDMI-nya kembali normal, lebih baik Anda mengganti dengan HDMI yang saya punyai ini atau merek HDMI lain yang lebih berkualitas. Oke, sekian dan terima kasih yang telah menonton video review dan unboxingnya. Sampai ketemu di video-video review berikutnya. Dadah!